Bulu kucing najis. Jika kucing tidur dekat kita, adakah kita tidur dalam keadaan najis? Kita pegang dia, kita peluk dia kucing itu. Jawabnya, bulu kucing tidak najis. Yang najis ialah bulu kucing yang tercabut. Nabi kata, ma kuti'a min mayyitah, ma kuti'a min hayyin fahiya mayyitah. Apa yang tercabut dari binatang yang masih hidup, maka hukumnya najis. Melainkan binatang yang boleh makan. Maka ayam boleh makan, tercabut dari ayam, bulu ayam tidak najis. Kambing boleh makan, tercabut bulu kambing, tidak najis. Kucing tak boleh makan, tercabut najis. Duduk di badang, tidak najis. Bahkan binatang liar pun tidak najis kalau tidak cabut. Rimah, kalau tersemelih boleh makan tak? Tak boleh. Kalau tercabut, najis. Kalau tak tercabut, duduk di tubuh rimah, bulu rimah, tidak najis. Tersemayang dalam hutang kerana nak jaga deriang, contoh. Tengah tayak awal, mari rimah sendir atas belakang. Gau kata. Faham tak? Nampak pasengek kita-kita rimah. Nah, jawabnya tidak najis kerana tidak tercabut. Tetapi kalau tercabut, najis. Kaul yang muktamad, bulu kucing ada banyak pada badan, kena semayang semula. Kaul yang dhaif, dimaafkan. Nak ikut kaul dhaif, silakan. Kalau jadi mufti, kena patua kaul muktamad, najis. Melainkan sedikit beberapa helai. Soalan seterusnya.